terkait dengan umat yang akan beribadah nanti di hari malam Natal dan juga hari Natal, itu tentunya kami harapkan dalam keadaan yang sehat untuk bisa hadir di gereja katedral. Dan jika merasa kurang sehat, Anda bisa langsung untuk bergabung melalui misa yang dilakukan secara online. Dan untuk yang akan datang bergabung, umat diharapkan untuk bisa melakukan pendaftaran, yaitu melalui website Bela Rasa. Jangan lupa untuk membawa barang secukupnya, karena kami himbau untuk bisa hadir tanpa merepotkan dari pihak-pihak sebelah kursi Anda. Dan kemudian juga diharapkan bahwa datang lebih awal supaya bisa mendapatkan tempat yang memang sudah didaftarkan sebelumnya. Para umat yang akan hadir juga jangan lupa membawa identitas diri jika diperlukan untuk bisa dilakukan pengecekan saat memasuki kompleks dari gereja katedral ini. Bila Anda bisa diantar, tentu saja lebih baik diantar, kemudian melakukan drop off dan kemudian nanti dijemput lagi. Dan jika membawa kendaraan sendiri, ada 4 titik parkir, yaitu di kantor pos, kemudian lapangan parkir sekolah Ursula, dan juga Bekang Angkatan Darat, serta tidak lupa yang selalu setia memberikan tempat atau kapasitas, dalam hal ini adalah Masjid Istiqlal melalui basement yang bisa dicapai sekitar 700-800 mobil. Untuk umat yang mau hadir, akan kita terapkan dengan registrasi melalui Bela Rasa KAJ. Untuk jadwal misa sendiri, malam Natal 24 Desember diselenggarakan pukul 16.30, lalu pukul 19 itu hybrid, dan terakhir pukul 21.30 itu untuk terutama kaum muda. Dan Minggu 25 Desember 2022 diselenggarakan 3 kali pukul 8.30 itu misa pontifikal bersama Bapak Kardinal, sekaligus itu adalah misa hybrid dan juga siaran langsung dari TVRI Nasional. Lalu pukul 11 itu misa untuk anak-anak, keluarga, dan nanti terakhir pukul 17 kepada seluruh sahabat hidup yang terkasih. Saya Romo Hani Rudiarto KSJ, Paroki Pastor Paroki Katedral Jakarta, mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Semoga Natal kali ini sungguh membawa semangat bagi kita semua untuk berani menemukan jalan-jalan baru, jalan kreatif untuk menongsong masa depan yang lebih baik, yang lebih sejahtera dan tetap membawa kita semua berkah melimpah.